ke belakang. Bang! Bukung keras kali ini. Umpan lagi, bayang! Umpan lagi kali ini. Maksudnya, umpan dari belakang. Manis sekali kali ini diperagakan. Eh, jangan tong didinya banget tuh. Tengah tinggal ibu orang. Ya mah di layar ya mah. Digeser aja, digeser Pak, biar kelihatan dari sini. Yo kok berapa orang jauh lah berapa. Siap. Kapan kita salib Kang? Ajar, ajar, ajar. Oh berarti halus gitu mah. Asik lo itu. Itu bukan cara pro. Kosong-kosong. Kita jangan bintil ya Bapak Doyen. Kita kembali ke lapangan, area lapangan hijau ini tentunya pertandingan segera dimulai tentunya saudara. Saudara yang manis kali ini saudara diperagakan daripada Putra. Ngomong sok ngomong mainnya. Iya Pak Putra. Cukup manis, tambang gas, satu sama atau akan kembali terjadi. Kali ini daripada Putra, Jeko Putra, satu tiga. Tabung alawan, berulang kembali sana, siapa dulu? Umpan di kenal, bayang. Ya, saudara kali ini gagal total penyelamatan bola daripada Jeko Putra terjadi. Angka 2-1 kali ini. Ketiga satu poin daripada Putra. Jeko Putra akan dikata ada di sana. Umpan pendek. Siapa dulu? Tiruan. Saudara. Punggulan yang diperagakan daripada Putra Jeko Putra kali ini. Akhirnya bertambah ke angka. Kembar 2. Melawan 2. Lawan ke lawan. Turun ke masyarakat. Siapa dulu? Sebagai banget. Lagi sekali. Kali ini datang membantu. Kita kembali dengan Putra. Nanti sekali pelanggaran terjadi, kali ini terjadi sudah ketiga satu poin daripada Putra. Jeko Putra kali ini general 3-2, 3 menyerang, 2 bertahan, abis ke lawan, seru, sorokan ke sana, 4 di kemarin, bayang, tumpah jelas. Kali ini cukup memuaskan saudara ternyata walaupun keluar, terjadi agak kebar di game yang pertama, 2 kali-kali ini, Jeko Putra, 1, 2, 3, lepas tangga lu. Kurang begitu aturan kali ini yang dilakukan daripada Putra Jeko Putra ini pindah bola 4-3 kali ini. General, punggung 8, aturan 3, pasti ke lawan sudah dikabungkan sana, umpan ke Jeko. Sekali kali ini masih bisa diantisipasi ke belakang. Apa yang terjadi? Walaupun berusaha untuk menembakkan bola, kurang begitu akurat kali ini ternyata saudara. Akhirnya pertama kemenangan daripada Putra Jeko Putra 4 sama nyaman. Kehalangan dekat saja ibu, aturan abis setiap setinggal. Setiap dengan Bapak Neta. Tapi membawa ya, rumah tengah tinggal, pasti itu. Iya, 5-4. 5 menyerang, 4 bertahan daripada Putra General kali ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, sorokan ke sana, 4, 5, ya. Kali ini masih bisa diantisipasi, di kawan datang. Kita akan kembali kepada Jeko Putra, keluar. Sempurna, pukulan punggung satunya diperagakan dari Putra Jeko Putra. Akhirnya bertambah kemenangan, angka kembar terjadi di game yang pertama 5 sama, lapas pada selawat. Siapa yang butuh, ada di sana, 4 tinggi, spike. Masih bisa diantisipasi, yang lawan cukup mudah kali ini untuk mematikan bola daripada Putra General. Ternyata berubah kedudukan atau angka 6-5, satu poin ketinggalan di game pertama kali ini. Masih general, setelah setelah melawan. Sorong apa saja, mampu, umpat ini, bahaya. Masih bisa diantisipasi kali ini, dua kali. Nanti apa yang dimaksud? Datang ke batu, kita akan kembali. Apa yang terjadi kali ini? Terkecoh daripada Putra. Jeko Putra tertinggal. Dua poin. Awas, turun. Tempatnya. Turun, agak power. Gak bener ya. Awas, mau dihadap, bola dihadap. Rempak, mau dihadap. Lewat, asli. Astagfirullah. Ini, kulak itu mah. Kali. Dilontarkan daripada Putra. Jeko Putra kali ini, akhirnya bertambah poin daripada general 9-3, 3 poin di game yang pertama kali ini masih dikawal dari Putra. Iya, kembali daripada general kali ini saudara. Umpan pendek ke tipu manis sekali. Kali ini masih bisa diselamatkan. Langsung saat laporan lawan mencoba bawa senang dari Putra. Jeko Putra, umpan tinggi, bayar.
aing kali ini cukup panik yang diperagakan daripada Putra. Jeko Putra ternyata berubah kedudukan 6-9, masih 3 poin untuk menyemangkan seluruh game pertama. Lampet ke lawan, berdorongan ke muka, umpan pendek, kali kali ini aing diperagakan daripada Putra. General terjadi angka 10-6 poin di game yang pertama. Ketinggalan daripada Putra. Jeko Putra kali ini mencoba lagi buat serangan, lampu dengan lawan, berdorongan ke muka sana, si pangal 7. Salah pengertian kali ini ternyata. Akhirnya tertinggal cukup jauh 11-6. Lampir ke lawan, siapa akan tunjuk? Kembali ke belakang, pukul keras kali ini pukulan yang diperagakan daripada Putra Jeko Putra. Akhirnya terjadi angka 7-11 kali ini. Iya, 17, 7 penyerang, 11 bertahan. Lepas ke lawan, turun ke atas, 7, 4 lagi, fire! Cukup manis kali ini, walaupun selamat daripada Jeko Putra. Sayang cukup panik kali ini pukulan terjadi angka 12-7. 5 poin kali ini tertinggal. 1-2-3 lepas ke lawan. Manis sekali kali ini saudara. Padri tadi terjadi angka bertambah 13. Padri kali ini setelah kali mencoba lakukan servis. 1-2-3 lepas tanda ke lawan. Siapa kalah tujuh? Wow. Kali ini ternyata tidak bola tampak kemenangan. 8-3, 8 menyerang, 3 bertahan. Lampas ke lawan, turunkan kawasan yang lain, 7, 4 pendek. Apa yang terjadi loss komunikasi kali ini mungkin terjadi daripada Putra General. Kali ini akhirnya pindah bola tambang koin atau angka 9-13. Iya, 9-3, 9 menyerang, 13 bertahan, ada sana, umpan dari kebangan. Manis sekali kali ini diperagakan balasan demi balasan diri. Perakatan daripada Putra General kali ini saudara 14. 9 kali ini terjadi. 14 penyerang, lepas langsung lawan, turunkan kawasan lagi, kepetak, umpan tinggi, di bawah. Hal ini saudara, lagi-lagi saudara, punggung 3 daripada Putra Jeko Putra kali ini membatikan bola di lawan. Akhirnya pertama, lepas langsung lawan, turunkan kawasan sana, umpan, pendek dan tepin masuk. Cukup sederhana kali ini yang diperagakan daripada Putra General. Dan tipu kali ini manis sekali bertambah angka, ternyata 1-2-3, lepas senawas. 2 kali ini biarkan terjadi angka 16-10, 6 poin tertinggal. 6 menyerah, 16 menyerah, 10 bertahan. Masih tetap daripada General, lepas ada salah, tolongan kebuka, 4-3 naik. Kecil saja mencoba lagi berserang daripada bergerak, 4 pendek, 1 bihalan. Konteknya di angkasa cukup begitu menguntungkan atau memuaskan daripada Putra General. Ternyata berubah angka menjadi 17-10. Iya, 17-10. Masih terang. 1-2-3. Lepas lawan. Siapa belum berlari ke bawah sana? Umpan tinggi. Bahaya. Terjadi. 1-2-1. Anis sekali masih bisa diantisipasi karena apa yang terjadi? Cukup sederhana untuk mematikan punggung 10 daripada Putra. Jika Putra kali ini, ini berubah angka 11-17 kali ini. 11-17 terjadi. 11 menyerang, 17 bertahan. Lepas lawan. Siapa akan menuju? Turunan ke bawah. Umpan pendek. Bahaya. Tidak bisa melawan aja kali ini mungkin daripada Putra General terjadi angka tertidak kok bola 12-17. Iya, 12-17, 12 menyerang, lepas yang lawan. Sayang sekali kesederhanaan kali ini gagal total terjadi angka 18-12. 6 poin tertinggal di game yang pertama. Mencoba lagi dari Putra General, satu dapat kalian. Sorongan ke sana, siapa nanti? Yuk, umpan tinggi, bahaya. Manis hari ini, masih bisa diantisipasi. Ternyata saudara, apa yang terjadi di peragakan cukup asik tadi di lapangan daripada pemain General. Ternyata berubah ke kedudukan 19-12. Lepas tengawan, sorongan ke sana, kerjasama, umpan tinggi, 1-2-1. Beberapa kali serangan demi serangan dibuat daripada Putra Jeko Putra terjadi angka 13-19. Iya, 13 penyerang, 19 bertahan. Mencoba lagi daripada Putra Jeko Putra, lepas tengawan. Si Parwis serangan ke bawah sana, umpan tinggi banget, bahaya. Kali ini saudara apa yang terjadi? Masuk, oh keluar. Keluar akhirnya 14-19. 14 penyerang, 19 bertahan. Kali ini Jeko Putra lepas ke lawan. Siapa salah tujuh? Sorong ke umpan pendek. Kali ini beberapa kali pukulan cukup manis diperagakan daripada Putra General di game yang pertama. Terjadi angka 20. 14 terjadi saat keluar tiga lepas lawan ada di sana umpan pendek berarti punya dimasuk cukup begitu akurat kali ini strategi yang diperagakan
peragakan dilakukan daripada Putra Jeko Putra kali ini 15-20 masih tetap tinggal 5 poin daripada Jeko Putra. Apakah lawan menurunkan ke muka umpan tinggi pukulan kali ini ternyata beberapa kali pukulan dihiraukan daripada Putra Jeko Putra terjadi angka 21-15 menyerang lepas tangan lawan menurunkan kemenangan kalau dulu apa yang terjadi. Yang kali ini ternyata terlalu tergesa-gesa daripada Putra General. Akhirnya kita bola tambah kemenangan 16-21 kali ini. Iya, 16-21. 1-2-3. Siapa galak 7? Baik, lakukan suara servis. Serangan ke sana. Umpan pendek ke belakang. Tipu gol keras. Masih bisa diantisipasi. Datang membantu di tangan lain. Apa yang ini? Cukup manis kali ini, saudara. Perangai ini dilakukan daripada Putra General. Terjadi angka 22-16. 8 poin tertinggal, 1-2-3, lepas lawan, turun agak besar, kalau dulu umpat tinggi, saya spike. Kali ini ternyata cukup mudah untuk matikan gol yang lawan daripada Jeko Putra, terjadi angka 17-22. Iya, 17-22, punggung 4 daripada. Umpat tinggi, spike. Keras kali ini pukulan yang diperagakan daripada Gerald kali ini akhirnya terjadi 23-17 terjadi. Iya, 23-17 kali ini daripada penyerang Gerald. 1-2-3 penyerang kedudukan ke sana umpan tinggi lewat sayang sekali kali ini saudara. Dok cukup manis tadi diperagakan daripada Putra Gerald terjadi angka 28-17. 28 penyerang lepas lawan turunkan ke muka umpan tinggi sayang masih bisa diantisipasi kali ini ternyata umpan pendek balasan demi balasan.